teman-teman semua. Balik lagi di channel Kuina Mahret. Kali ini aku akan memperkenalkan mobil-mobilan ini dengan fungsinya, teman-teman. Oke. Pertama-tama, ini mobil pemadam dan fungsinya untuk membantu situasi darurat, teman-teman. Ini mobil untuk mengangkut bahan-bahan, teman-teman, seperti pasir, batu, dan yang lainnya. Dan ini truk molen, fungsinya untuk mengaduk atau mencampur bahan-bahan seperti batu, semen, pasir untuk dijadikan satu, teman-teman. Dan ini mobil doser, teman-teman, untuk meratakan permukaan yang akan kita bangun, teman-teman. Dan ini mobil bekok, teman-teman, fungsinya untuk menggali tanah atau mengambil pasir, batu, dan alat-alat berat lainnya, teman-teman. Oke, teman-teman, di episode kali ini kita mendapatkan tugas untuk membangun sebuah rel kereta, teman-teman. Ayo bantu aku untuk membangunnya. Oke, pertama-tama ayo kita kumpulkan pasir, teman-teman. Ada beko, teman-teman. Sepertinya kita membutuhkan pertolongan beko. Hei beko, bantu aku untuk mengisi pasir-pasirnya. Oke, truk dam, tunggu. Aku sedang mengisinya hingga penuh. Oke, aku akan menunggu. Oke. Oke, tunggu aku ya, terdam. Pasirnya sedang aku isi hingga penuh. Oke, Beko. Aku akan selalu menunggu. Bagaimana, terdam? Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Beko. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, terdam. Oke, sudah sampai. Kita kumpulkan di sini, teman-teman, pasir-pasirnya. Ayo kita ambil lagi pasir-pasirnya, teman-teman. Hei Beko, isi lagi pasir-pasirnya ke dalam bak aku. Siap, truk dam. Aku akan melakukannya. Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup lagi. Terima kasih, Beko. Sama-sama, terdam. Aku akan mengumpulkannya lagi. Kita kumpulkan kembali di sini pasir-pasirnya.
Sepertinya aku membutuhkan pasir terakhir. Ayo teman-teman, kita minta bantuan kembali kepada Beko. Beko, isi kembali pasir-pasirnya. Oke, truk dam. Aku udah mengisinya. Nah, bagaimana sekarang truk dam? Apakah sudah terisi penuh? Sepertinya sudah. Terima kasih, Beko. Sama-sama ya, truk dam. Oh, sepertinya banku sedikit bermasalah. Oh, ada apa dengan banku? Aku terjatuh. Sepertinya aku membutuhkan bantuan untuk membalikan mobilku. Sepertinya ada yang meminta pertolongan. Wah, siapa ya? Ayo kita lihat, teman-teman. Hei, truk dam, apa yang terjadi? Banku kempes, Beko. Sepertinya mobilku bermasalah. Cepat, minta pertolongan. Carikan aku pertolongan. Sepertinya ada yang membutuhkan pertolonganku, teman-teman. Aku harus bergegas untuk menolongnya, teman-teman. Tolong aku pemadam. Mobilku terbalik. Oke, kita harus menariknya. Terima kasih pemadam atas bantuannya. Sama-sama truk dam. Aku akan kembali bertugas. Wah, sepertinya kita harus mengangkut sisa-sisa pasir itu ke dalam truk dam. Beko, bantu aku kembali untuk memasukkan pasir-pasir itu. Oke, truk dam, aku akan membantumu untuk menaikkan pasir-pasir ini. Sudah selesai truk dam, sudah aku isi penuh. Silahkan lanjutkan perjalananmu. Terima kasih Beko atas pertolongannya. Aku akan menaruh kembali pasir-pasirnya.